Kementerian Kesihatan KKM menyambut baik cadangan agar pengendali aplikasi MySejahtera mengaktifkan bunyi peringatan secara berulang apabila pengguna tidak mendaftar keluar premis. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata pihaknya menerima aduan ramai pengguna mengenainya. Menurut beliau, KKM akan berhubung dengan pengendali MySejahtera untuk membincangkan saranan berkenaan. Datuk Dr. Nur Azmi menjelaskan, pengguna sebenarnya tidak perlu bimbang kerana jika pengguna terlupa mendaftar keluar dan daftar masuk di tempat lain, pendaftaran di tempat awal terbatal dengan sendiri. Namun begitu, kata beliau, cadangan orang ramai yang meminta pihak MySejahtera mengaktifkan bunyi peringatan diakui satu idea yang baik dan bernas.